Untuk membayar sekolah anak-anak kami, membiayai hidup kami di TP Pecodok ini sudah terpenuhi. Hanya yang masih adalah mungkin kesadaran dari anggota kami. Kalau saya perhatikan di daftar di sana tadi, jadi cukup besar dana kita yang ada di koperasi spirit sebelumnya 150 lebih juta, itu sudah besar sekali. Kesadaran untuk pinjam dan pengembalian kita di kelompok TP Pecodok ini meningkat. Kita tidak hitung 1-2 orang mungkin karena memang kemampuan, tapi untuk lupa tidak mungkin, untuk lupa kewajiban tidak mungkin. Seperti anggota sadar masih ada, pasti ada lebih banyak yang sadar daripada yang tidak sadar karena tidak ada atau karena kekurangan. Anggota bertanggung jawab pasti ada. Jadi kalau kita sadar, bertanggung jawab, koperasi kita sehat, dan pasti anggota kita sejahtera. Mari kita tepuk tangan ini. Mari kita bekerja keras agar semua anggota kita sadar, semua anggota kita bertanggung jawab, sehingga koperasi ini menjadi sehat dan kehidupan kita sebagai anggota spirit seperti dia menjadi sejahtera. Koperasi tergantung kesadaran kita untuk mengembalikan pinjaman. Tapi selama ini, pada walaupun keadaan pandemi, saya lihat selama tahun 2019 munculnya pandemi, 2020, 2021 anggota tetap setia untuk pinjam dan bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya itu modal berserta bunganya. Itu luar biasa. Mari kita tepuk tangan. Anggota koperasi seiring dengan waktu munculnya koperasi di Pecodok, di Desa Lumar, sangat-sangat membanggakan sekali bagi pribadi saya dan juga bagi kita semua. Ini sesuatu yang luar biasa. Tumbuh kembangnya koperasi tergantung dari anggota itu sendiri. Kita lihat tema RAB kita tahun ini, di tahun ke-8 dari koperasi ini, anggota sadar, anggota bertanggung jawab, koperasi sehat, anggota sejahtera. Dalam permenungan saya dan kami semua yang dipercayakan untuk mengurus ini selama tahun 2021, kami kemudian menemukan kalimat pendek seperti ini. Selain untuk mengungkapkan gambaran keseluruhan dari perjalanan kita bersama di tahun 2021, tapi sekaligus menjadi harapan untuk tahun 2022.
Pada tahun 2021 kami menemukan bahwa kerjasama di dalam koperasi mulai bertumbuh dan berkembang kembali setelah masa krisis yang cukup berat di tahun 2019-2020. Bapak Ibu tahu bahwa kami kemudian mengirimkan beberapa kebijakan yang harus diambil selama periode itu untuk menjaga kestabilan koperasi. Karena urusan berkaitan dengan keuangan sangat fluktuatif, sangat berubah-ubah, karena itu kami di pengurus dan manajemen juga pengawas mempertimbangkan beberapa hal lalu mengambil beberapa keputusan untuk menjaga kestabilan koperasi kita. Tapi bisa lihat di beberapa tabel di sana, terutama tabel di gambar paling akhir di bawah, di tahun 2020 kita mengalami penurunan yang luar biasa dari segi pendapatan. Saya memahami itu karena tahun 2020 itu puncak dari krisis karena COVID-19. COVID itu membuat kita tidak bisa bergerak banyak. Kita ada di rumah, di kursi bergerak, pembesar sama lain. Akhirnya itu berdampak pada penerimaan anggota-anggota kita. Dan kalau anggotanya punya penerimaan terbatas, koperasi juga terbatas. Bisa lihat hasilnya di tahun 2020 hanya 57 juta yang bisa kita bagi-bagi. Ini termasuk kelompok yang berkembang baik dan punya jasa yang cukup besar di koperasi ini karena pertambahan anggota dan juga jumlah anggota dari kelompok ini sebanyak 130 orang. Yang itu berarti ada pertambahan dari tahun lalu kurang lebih 892, 110 kemarin tahun lalu. Ada tambahan sekitar 20-30 orang dalam tahun 2021. Yang masih kurang, jadi kalau tidak tambahan. Dari segi aset juga Lungar termasuk yang bagus dari semua kelompok. Dan itu dibandingkan dengan pinjaman juga, kalau kita lihat dari struktur pinjaman, Lungar masih bagus karena pinjaman kami lihat sesuai dengan modal, dengan kemampuan, dan juga bertanggung jawab terhadap pinjaman-pinjaman yang beredar di sini. Jadi, saya lihat dari angka di atas 300 juta seluruhnya dari koperasi TPI. Jadi TPI ini menyumbangkan koperasi atau menyimpan uang di koperasi baik di modal maupun di subuhan dan subuhan sebanyak 324 juta lebih. Dari total itu pinjaman yang beredar 152 juta. Berarti masih ada uang kami yang dipakai untuk operasi untuk menolong saudara-saudari lain yang membutuhkan dan juga disimpan di koperasi untuk menjaga kestabilan koperasi. Jadi kita perlu simpan juga di koperasi. Ini ada anggota yang simpan sibuhan dari bayar. Dan pada saat krisis di rumah atau di masyarakat, dia ambil di uang. Jadi selalu ada persediaan di kantor untuk kebutuhan anggota yang menarik sibuhan. Jadi itu yang kami pakai. Jadi terima kasih karena koperasi anggota-anggota di sini punya semangat solidar dengan anggota-anggota yang lain dan juga punya kemauan untuk menyimpan koperasi melalui simpanan saudara di koperasi. Itulah tujuan yang kita tergabung dengan ini, selain untuk kepentingan kita mendapatkan pelayanan yang baik dari koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan kita, tapi kita bersolidar dengan kelompok-kelompok yang lain untuk berlayar di masa ini. Sampai dengan Desember 2021, saldo pinjaman di tanah anggota itu 2,6 miliar. Nah, yang beredar di tanah anggota itu 2,6 miliar. Kasih pinjam pada anggota 2,6 miliar. Kan mana kontribusi kita pada negara? Saya sebenarnya kita sebagai anggota ini harus berpikir secara maju. Saya masih mengingat betul prinsip dasar koperasi dulu dari anggota untuk anggota demi kemakmuran anggota. Itu oleh pendiri koperasi dulu Bapak Muhammad Hatta. Jadi mungkin ini yang perlu disosialisasikan lah. Koperasi itu menurut Muhammad Hatta dulu itu kooperasi.
kepanjangannya kumpulan orang-orang pelaksana ekonomi rakyat ala sosialis Indonesia. Jadi dengan cara begini sebenarnya kita harus bisa paham persis bahwa kehidupan kita ini secara ekonomi sosial kemasyarakatan kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Hilal tadi saya rasa sudah sangat jelas dan memberi semangat untuk kita bagaimana koperasi ini ke depan.